turun. Dari tahun bila ni, Cik? Tahun 30-an dah, eh? Dah lebih daripada 90 tahun ni, eh? Habis tak ada siapa yang ni? Tak ada yang kan? Ni nasi goreng ni, eh? Ayam? Nasi goreng Cina. Okey, nasi goreng Cina. Kampung kafe. Goreng ayam. Ni kecai goreng. Ani Bandung. Semua sampai sini ya. Ha. Ini bandung special eh? Ha. Ini bandung special ayam ni. Ha. Bandung special burung ayam mana? Bandung special ayam. Ha. Oh, udang. Ayam ada, daging ada. Semua ada. Ha, baru RM5 je. Yang ni berapa ringgit? RM3 je. Oh, RM3-4 je? Haa, murah-murah ni. Murah-murah. RM50. Ayam agak lain. Ayam agak lain. Oh. Tak lokek lah dia punya lauk dia. Ini memang legend. 7 tahun dah kerja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys Team. Okey, kita sekarang berada di Mi Bandung Abu Hanifah yang berada di Muar. Sekarang ni aku berada di Muar. Ini aku nak try Mi Bandung yang agak legend sekali kan. Dekat Muar ni. Okey, Mi Bandung ni dah lebih dekat 92 tahun guys. 92 tahun dah. Korang tengok Mi Bandung ni. Mi Bandung ni pekat, ada telur. Ni aku minta Mi Bandung yang special. Harga dia tak salah aku RM7.
Okey, potato chip yang berada di Muar baru boleh try di Abu Hanifah ni. Sebab dia orang kata dia orang ada cawangan lain di Taman Mas, tapi aku tak pernah pergi lagi, aku nak try yang tempat yang legend ni. Selain itu aku ada sate sekali kat sini, ada sate daging, ni ada sate ayam dan sate babat. Sebenarnya kat sini memang ada jual sate, tapi hari ni dia tutup, so aku berikan sate kat luar. Jadi aku nak makan sekali mi bandung dengan sate ni. Sebab kat sini, dekat Muar ni, pagi-pagi memang kena makan mi bandung dengan sate. Okey, memandangkan kat kedai Abu Bakar Hanifah ni, dia punya kedai sate tu tutup hari ni, so aku menapaklah ke satu tempat. Kedai ni kedai nombor 2, Sate Warisan. Dia punya pembungkusan pun banyak gila eh. Aku dah tengok kat situ bungkusan-bungkusan yang telah pun ditapau oleh orang eh. Okey, jomlah kita pergi ke kedai Abu Bakar Hanifah untuk menikmati sate dan juga mie bandung kat sana. Okey, aku nak try dengan sate daging dulu guys. Tapi kuah dia ni memang agak cair sedikit ya. Tapi kacang ni banyak ya. Kita try. Daging ni boleh tahan lembut juga. Biar ada rasa yang perapan ni okey. Ini sate ayam. Okey, untuk harga sate ni semuanya RM1 je eh satu. Itu yang specialnya di Muar ni. Harga sate memang murah. Try sate babat. Bismillah. Oh. Oh, baik. Sate babat ni tak bau guys. Memang sedap. Lembut. Walaupun memang kalau kita makan sate ataupun makan sabar pagi di Muar ni, memang kita ada sate, ada macam-macam lah kat Muar ni. Memang kalau kita katakan memang berat-berat juga lah eh. Okay, walaupun aku tak nak buang masa lagi, aku nak try ni mi bandung Abu Hanifah eh. Aku tengok kuah dia memang pekat. Aku minta hari ni mi bandung special. Portion ni memang agak besar juga. Kita boleh nampak ada udang kat sini. Ada daging. Daging-daging. Sayur. Dan telur sebiji yang kat sini kan. Macam kita nampak tadi, dia masak memang banyak sekali. Kalau kita tengok di kedai ni memang sentiasa penuh eh. Kalau kita lambat memang susah nak dapat tempat duduk. Dia try di mie bandung dia. Bismillah. Dia punya kuah ni memang pekat. Kuah dia pekat, dia punya rasa udang tu memang ada rasa yang sangat kuat eh. Memang kalau ikutkan taste aku ni memang lah taste aku eh. Memang mie bandung ni memang special. Memang sedap. Dia punya kacang banyak eh. Okay, kita rasa lagi sekali eh. Guys, makan guys. Kita makan dengan dia punya telur je. Memang terbayar. Kalau ikutkan mie bandung memang inilah rasa mie bandung yang sebenar. Sebab kuah dia tu memang ada kacang. Dan dia punya kuah tu memang agak pekat. Okay, kat sini kalau korang tak nak makan mie bandung, dia ada makanan-makanan lain. Mie goreng, nasi goreng. Semuanya kalau korang special pun ada. Tapi memang kalau korang kat sini, kalau korang lambat memang tak dapat tempat duduk lah. Makan mie bandung dengan sate memang terbaik kan? Kalau kita pun tak tahu kedudukan ataupun lokasi mie bandung Abu Hanifah ni, orang boleh tengok Waze ataupun map.
letak saja ataupun type saja Mi Bandar Abu Hanifah, korang pun jumpa. Tapi untuk cari parking dia, korang kadang-kadang ada tempat parking, kadang-kadang ada tak ada. Tapi kalau korang jumpa tempat parking je, terus parking. Walaupun menampak jauh sikit, tak apa, janji dapat tempat parking. Okay guys, makan lagi. Okay, aku nak teruskan makan kepada siapa yang baru saja singgah di channel aku ni. Korang-korang subscribe dulu, tekan tombol warna merah tu, tekan tombol lonceng dan tekan all untuk mendapatkan separuh notifikasi video-video terbaru dekat channel Nice Guys TV. Kita jumpa lagi di tempat yang lain pula. Hari ni kita nak ronda-ronda Muar guys. Mungkin ada 2-3 tempat yang aku pergi. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.